Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Kita mulai ibadah kita pada hari ini melalui renungan harian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Marilah kita mulai dengan bernyanyi dari buku Indah HKBP 714 ayat 4. Kita berdoa, terima kasih Allah Bapa yang di surga buat anugerah dan kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan menyertai hidup kami menikmati pagi yang indah yang akan kami terima dan akan kami pergunakan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi saya ulangi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini, nama Tuhan, nama Allah seringkali diungkapkan tidak lagi pada tempatnya. Bahwa menyebutkan namanya dalam bentuk candaan, menyebut namanya dengan asal-asalan, tanpa berpikir lagi akan maknanya. Hal ini menjadi persoalan dan juga pelajaran penting bagi kita. Karena orang-orang Kristen pun banyak yang melakukannya. Pelanggaran ini berkaitan dengan dua hal, yakni yang pertama, yang melakukannya bahwa dalam persoalan, dalam pemikiran, yang penting dalam kehidupannya penyebutan nama Tuhan yang dilontarkan secara sembrono dan juga tidak hormat. Ujaran seperti ini berarti menempatkan Tuhan pada posisi yang sama dengan manusia. Yang kedua dikatakan di situ bahwa penyertaan nama Tuhan dalam bersumpah palsu, melakukan hal ini berarti melecehkan Tuhan. Tatkala seseorang bersumpah palsu berkata dia tidak berbuat sesuatu kejahatan padahal dia telah melakukannya, ia telah menjadikan Tuhan sekutunya dalam kebohongan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini merupakan salah satu hukum Taurat yang Allah berikan kepada manusia. Ungkapan kata jangan adalah merupakan peringatan keras dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia betapa rendahnya, bahwa peringatan juga keras ke dalam manusia, bahwa itu diarahkan untuk memuliakan Allah. Ia bukan Allah yang sembarangan, yang dapat dipermainkan seenak hati. Menyebutkan namanya dengan sembarangan saja, kita telah bersalah di hadapannya. Apalagi mengganti dia dengan berhala yang kita
percayai di dunia ini. Sebab dalam kitab perjanjian baru dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum Allah atau ketetapan atau aturan yang diberikan adalah menjadi tolak ukur bagi manusia untuk memaknai nama Allah itu. Kudus, mulia, agung itulah nama Allah. Sedangkan najis, kotor, dan berdosa itulah manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, larangan Allah menyebutkan namanya menjadi sangat beralasan dengan sebutan yang sembarangan. Namun terkadang manusia begitu angkuh dan tidak peduli, merasa menjadi orang yang percaya, merasa dekat dengan Tuhan, bahkan merasa begitu mengenal Tuhan, akhirnya menyebut nama Tuhan Allah menjadi biasa tanpa arti lagi. Saat ini kita ditantang bagaimana akan menunjukkan sikap hormat terhadap Allah. Pembuktian kasih ini kita tunjukkan dalam kehidupan kita, bahwa kita dituntut secara mutlak dengan mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dengan demikian menyebutkan nama Tuhan tidak menjadi salah satu salah ketika kita menggunakannya secara tepat. Tetapi hal ini akan dipandang bersalah ketika kita menggunakannya secara sembarangan. Kita perlu ingat, setiap ketetapan Allah pasti ada tujuannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya, marilah berusaha menjadi orang yang lebih baik, yang mengarahkan kita kepada kekudusan yang dari Allah. Kita tahu bahwa hidup kudus bukan hanya terlihat dari sikap hidup saja, melainkan juga hadir dalam tutur kata kita di dalam kehidupan ini. Sebab dalam hidup yang dekat dengan Tuhan terpancar budi bahasa yang memuliakan Allah, yang menghormati Allah, yang membangun setiap kehidupan orang lain. Marilah menjadi orang yang percaya, yang lebih bijak, tahu untuk menempatkan hidup setiap perkataan kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indah HKBP nomor 471 ayat 3. Berdoa, terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Tuhan mengajari dan mengajak kami untuk menghargai setiap pemberian Tuhan dengan menempatkan hidup kami sesuai dengan kebijaksanaan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa yang di sorga, berikanlah kami kebijaksanaan untuk menempatkan hidup ini untuk lebih dekat kepada Tuhan
dan menempatkan setiap perkataan kami sesuai dengan perintah Tuhan, dan menikmati setiap karya Tuhan yang begitu indah, dan itu yang kami nikmati untuk lebih mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, Tuhan mengajari kami untuk tidak menyebutkan nama Tuhan secara sembarangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang lemah, yang dipenuhi oleh kesalahan bahkan dosa. Mampukan kami untuk setiap kehidupan ini untuk lebih tahu menempatkan hidup kami, dan tahu menempatkan perkataan kami dan nama Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami satu hari ini. Biarlah kami melangkah dan bekerja bersama dengan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan, dan kebijaksanaan, agar kami dimampukan dan menempatkan hidup ini sesuai dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengaku dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.